Ya, ini aku tertarik di bagian sejarah seni rupa sih sebenarnya. Jadi awalnya itu distorsi seni rupa kontemporer yang terjadi di Indonesia. Jadi kita tuh mengadopsi seni rupa yang dari Barat, terus di Indonesia punya ciri khas tersendiri. Akhirnya berbeda dengan Barat karena berbeda persoalan, berbeda problem gitu. Nah, aku coba ini. Sebenarnya nggak dari isi tertentu sih, aku cuman iseng-iseng doang. Aku tarik ulur ke belakang, ya kompleks ternyata. Jadi problem Moebi misalnya, kan kita nggak selesai gitu. Itu langsung diputus sama Yudhoyono dengan dua ketonya. Terus sekarang berakhir di rumah makan Padang. Ada pembacaan yang selesai. Ya aku pikir itu marginal sekali itu. Jadi aku ngangkat tiga seniman sih yang punya hubungan dengan si apa Pak Jono, si Jono. Itu Nasar sama Usman Effendi sama Wakidi. Ketiganya juga satu lagi karena warisan kultural kayaknya mereka orang Padang semua. Aku mau bikin nggak selesai karyanya, mau bikin nggak selesai, jadi setengah doang. Dan ini juga aku tutup separuh kan, terus aku lapis lagi dengan balur pet. Jadi memang kelihatan lukisan yang ini yang siap kirim gitu. Jadi displaynya itu cuma desainerin gini doang di ruang pamer, pakai balok kayu. Pak.